a little chubby. He's a happy pappy with rock and spiel. Hai, semangat pagi. Jumpa lagi di channel Adipra. Spesial Hari Kartini. Video kali ini Adipra mau bahas satu koleksi diecast favorit Adipra, yaitu Volkswagen Beetle. VW Beetle kali ini merupakan castingan dari Matchbox, yaitu Matchbox Collectors tahun 2020. Ini dia diecastnya. VW Beetle berwarna ungu. Lihat detail dari diecast satu ini. Mohon bantuannya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bantu channel ini mencapai target 1000 subscribe. Sambil menunggu teman-teman untuk subscribe, kita tonton gameplay Hill Climb Racing 2 berikut ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Apalah arti channel ini tanpa dukungan dari kalian. Dan langsung saja, mari kita bahas Volkswagen Beetle. Oke guys, kita lanjutkan video kali ini. Di depan teman-teman sekalian sudah ada blister Matchbox Collectors, yaitu Volkswagen Beetle. Sebelum kita dobrak, mari kita kepoin tampilan blisternya. Bagian depannya seperti ini. Dominan warna biru dan ungu. Kemudian ada warna kuningnya. Di bagian atas ini ada logo Matchbox 9 dari 20. Di bagian kirinya ada Matchbox Collectors Mattel tahun 2021. Dengan gambar VW kodoknya seperti ini. Untuk bubble-nya seperti ini, diisi oleh box Matchbox-nya dan diecast-nya. Kemudian ada nama 62 Volkswagen Beetle di bagian sisi kanan dan kiri, yang menurut saya ini terlalu berlebihan. Kenapa cukup satu saja? Kenapa ini diisi dua? Nah, di bawah sini ada True Grip Tires dan metal. Pojok kanan ada Mattel dan 3+. Kemudian di bagian belakang seperti ini. Background berwarna biru dengan tulisan warna putih. Ada logo Matchbox,
pojok kanan atas, 9 dari 20. Dan ada beberapa gambar item-item yang masuk di seri ini. Ada Lamborghini Centenario, Porsche 550 Spider, 2019 Ford Ranger, 2015 Mercedes-Benz G550, ada kesini 62 Volkswagen Beetle, dan terakhir Henry J. Geiser. Untuk lisensinya ada di bagian sini. Dan this is it, blister dari Matchbox Collector. Mari kita dobrak dan kita lihat detailnya lebih dekat. Let's get loose. Oke guys, ini dia kodoknya yang sudah kita keluarkan dari kandangnya. Sebelum kita lihat detailnya, kita cek dulu tampilan dari box yang kita dapatkan. Di sini ada gambar Beetle. Di box ini gambar Beetle-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada logo Matchbox. Dan kalau kita buka, isinya seperti ini. Oke, kita langsung saja lihat detail dari Volkswagen Beetle besutan dari Matchbox. Oke guys, saatnya kita lihat detail dari kodok satu ini. Detailnya kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian depannya seperti ini, lampu di warna silver. Kemudian untuk bumpernya berwarna chrome, menyatu dengan bagian base. Lanjut ke bagian kap mesin, seperti ini ada garis silver dan logo VW di ujung sini. Untuk kacanya berwarna clear, menutupi semua bagian. Di bagian depan sini tidak ada detail dari wiper. Lanjut ke bagian samping, misalnya seperti ini, ada beberapa tulisan Hawaii or Bus, MB, Porsche. Kemudian ada gambar seperti papan selancar. Ada logo VW di ujung sini. Untuk dekat sini ada detail handle pintu. Dan di bagian bannya, ban karet dengan velg berwarna chrome. Velgnya velg celong seperti ini. Kesannya klasiknya terlihat menarik. Lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya zonk, tidak ada detailing lampu. Dan bumper belakangnya seperti ini, menyatu dengan bagian base. Untuk jendela belakang belum split, jadi window-nya seperti ini, kaca belakangnya. Dan ada ventilasi mesin di bagian sini. Kemudian kita cek bagian atap. Atapnya seperti ini, berwarna krem, sama dengan bagian interiornya, juga berwarna krem. Untuk bagian atapnya ini, menurut saya ini adalah sunroof berbahan kain kanvas yang bisa dibuka dan dilipat ke belakang. Jadi mobil kodok ini ada fitur sunroofnya.
Dan terakhir, bagian base, tangannya plastik, rivetnya ada 2, dan ada tulisan 62 Volkswagen Beetle, matchbox made in Thailand. Sekian video kali ini, kita sudah bongkar dan bahas satu dekes favorit Adipra, mobil kodok 62 Volkswagen Beetle castingan dari Matchbox. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, like dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan sekali lagi, buat yang belum subscribe, pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih, support kalian istimewa. Adipra pamit, salam Dekester Indonesia, matur nuwun. Bye.